Marcel Widianto ukur baju pengantin netizen, mau nikah dengan Celine Evangelista. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Marcel Widianto menjadi perbincangan usai diduga melakukan persiapan pernikahan. Kabar ini terjadi saat potret dirinya sedang fitting pakaian viral di media sosial. Foto Marcel tersebut diunggah oleh salah satu akun di Twitter. Terlihat aktor laundry show itu dibantu oleh seorang pria untuk mengukur bagian pinggangnya saat sedang mengenakan jas. Jadi gosip Bebang stand up kemarin betulan nih, sudah mau next ke jenjang berikutnya kah? Tulis keterangan foto itu. Foto tersebut kemudian diunggah ulang oleh akun gosip di Instagram, dilengkapi dengan keterangan yang mempertanyakan kegiatan Marcel tersebut dan mendoakan semoga rencananya ke depan berjalan lancar. Wah, ada yang lagi ukur-ukur nih, mengukur apa kira-kira? Mau kemana nih bang? Semoga lancar ya bang, tulis akun Lambetura. Unggahan itu pun menuai beragam reaksi netizen. Mereka menghubungkan kedekatannya dengan Celine Evangelista. Mau kawin sama Celine Evangelista bukan? Komentar netizen. Sat-set, sebelum Celine sadar, komentar netizen lainnya. Marcel Widianto dan Celine Evangelista belakangan memang dikabarkan dekat. Mantan istri Stephen William itu bahkan tak ragu mendaratkan ciuman ke pipi Marcel dalam unggahan Instagram sang komika beberapa waktu lalu. Bak petir di siang bolong, Celine Evangelista ungkap isi rekening Marcel Widianto setara dengan milik Raffi Ahmad, sosok kurbet onsu sok. Mantan istri Stephen William, Celine Evangelista terus menegaskan kedekatannya dengan Marcel Widianto. Wanita yang akrab disapa Celine ini juga terang-terangan mengatakan sudah menyayangi sosok Marcel Widianto. Dalam kesempatan baru-baru ini, dia bahkan mengaku tahu isi rekening Marcel Widianto. Konon, kata Celine Evangelista, nominal uang yang berada dalam tabungan Marcel Widianto tidak jauh beda dengan milik Raffi Ahmad. Tidak ayal, hal itu membuat rekan-rekan selebriti lain yang mendengarnya menjadi sangat terkejut. Pasalnya, Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu artis tanah air dengan kekayaan yang luar biasa. Informasi ini diketahui melalui konten YouTube Trans TV Official, dikutip sosok ide dari Banjarmasin Post. Celine Evangelista membeberkan hal itu di hadapan Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Anwar BAB, dan King Nasar. Dalam acara yang melibatkan orang-orang tersebut sampai diputar sebuah video yang menunjukkan Marcel Widianto menghadiahi satu set perlengkapan balapan untuk putra Celine Evangelista dan Stephen William, Lucio Orchid William. Melihat hal tersebut, Anwar menuding Marcel memberikan barang endorse untuk anak Stephen William. Paling yang dikasihkan barang endorse ya, celetuk Anwar. Mendengar penuturan itu, Nasar pun menegur Anwar. Jangan bilang begitu, kita nggak tahu. Siapa tahu, Marcel tiba-tiba duitnya banyak. Kamu ngelihat dari mana? Saut King Nasar. Aku pernah ngelihat di dalam mobilnya tuh barang endorse semuanya, balas Anwar. Raffi Ahmad menimpali, mengatakan bahwa Marcel Widianto saat ini lebih banyak pekerjaan dibandingkan Anwar. Sehingga mungkin dia memiliki banyak tabungan untuk memberikan hadiah Celine. Menurut gue, Marcel sama Anwar, duitnya banyakan si Marcel. Lebih lakuan dia sekarang daripada lu, timpal Raffi Ahmad. Celine Evangelista membenarkan ucapan Raffi Ahmad, menyebut isi rekening Marcel beda tipis dengan milik suami Nagita Slavina. Tapi aku tahu lo isi rekening Marcel, celetuk Celine Evangelista.
Berapa? Tanya Raffi Ahmad. Isi rekening Marcel sama Raffi Ahmad paling beda 300 ribu. Ucap Celine, membuat seisi studio terkejut. Berarti dia udah kaya banget. Sahut Ruben Onsu. Namun hal itu ditepis oleh Marcel Widianto. Mohon maaf, tapi itu rekening airnya Raffi Ahmad, bukan rekening bank. Ujarnya. Cium pipi Marcel Widianto, Celine Evangelista setiap hari. Celine Evangelista kembali menjadi sorotan di media sosial. Mantan istri dari Stephen William itu terlihat tengah bersama dengan komika Marcel Widianto. Celine Evangelista hadir dalam acara yang digelar oleh Juragan 99 dan sang istri, Sandi Purnamasari. Beberapa waktu lalu, Crazy Rich Malang ini menggelar acara halal bihalal dengan mengundang sejumlah pesohor tanah air. Salah satunya, Celine Evangelista. Bukan hanya Celine Evangelista saja, dalam acara itu juga hadir Marcel Widianto. Momen kehadiran Celine Evangelista dan Marcel Widianto berhasil menarik perhatian banyak orang, termasuk desainer kondang Ivan Gunawan. Ivan Gunawan bahkan berhasil menangkap momen mesra antara Celine Evangelista dan Marcel Widianto. Dalam momen itu terlihat Celine duduk di sebelah Marcel. Tiba-tiba, Celine Evangelista memegang pipi kanan Marcel dan mendaratkan kecupan manis di pipi kiri Marcel. Itu mah enggak usah diginiin, divideoin, emang tiap hari gitu, kata Celine Evangelista kepada Ivan Gunawan yang merekam momen tersebut. Dalam video itu, Marcel Widianto tersenyum malu setelah Celine Evangelista berbicara seperti itu di hadapan Ivan Gunawan. Tidak hanya sekali, Celine Evangelista juga kembali mendaratkan kecupan di pipi Marcel yang membuat komika itu semakin tersipu malu. Waduh-waduh, kata Marcel Widianto. Keduanya kemudian terdengar tertawa bersama setelahnya. Meski terlihat beberapa kali bersama, hingga saat ini belum diketahui status hubungan di antara Celine Evangelista dan Marcel Widianto. Di sisi lain, unggahan video tersebut menuai banyak komentar dari pengguna media sosial Instagram. Gue pingin tahu dukunya Marcel, komentar netizen. Yang ganteng minggir dulu karena perempuan, cari yang nyaman dan lucu, ungkap lainnya. Gue lagi suka lihat Marcel sama Celine, entah itu gimmick, settingan, demen aja liatnya, ujar lainnya. Celine udah capek sama cowok ganteng, jadi sekarang cari cowok yang humoris, komentar netizen.